Perlombaan Lomba Senam Lansia Sehat dimulai dengan penampilan pertama dari Puskesmas Cepu Blora. Dilanjutkan Puskesmas Beranggen Demak dan Puskesmas Gunung Wungkal Pati. Berikut keseruannya. Berapa batasan umur sangat tua? Sangat. Kita buat tangan dong buat Rembang. Lansia sangat tua, yaitu 90 tahun ke atas. Iya. Yeah. Kalau ibu dan masuk kriteria berapa? Masih muda, bingit ya bu ya? Saya 60. Masih muda, masih kuat. Oke, sekali tata bahasa satu ya bu ya. Kalau yang tadi muda sekarang agak susah, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa bu, semuanya pinter bu. Dan untuk anu apa? Menajamkan daya ingat. Kita hari ini di kantor Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati. Ya. Di Jalan Pangeran Sudirman nomor berapa? Nomor berapa? Itu yang pertama. Sini, Mbak. Oh, cepet banget ya. Ini masih dari Pati nih. Oh, wah, Jawara. Silakan, Mbak. Nomor 1. Iya. Betul enggak, Bu? Betul. Kalau 71 tuh ikut lansia yang apa ya Bu? Kategori apa ya? Yang 71? Iya. Kategori tua. Bukan tua banget ya? Bukan tua banget tuh 90 lebih Bu. Iya Bu. Baik, terima kasih. Ibu Desi untuk memberikan mungkin dokumentasi, foto ya. Oke, terima kasih Ibu dari Rembang, senyum lansia ya. Dari Puskesmas Rembang dan Jepara. Oke, terima kasih. Pokoknya sampai selesai nanti ada door prize terus semua. Oke. Tepuk tangan dong. Dari mana kah? Ini apa surprise apa yang diberikan? Tepuk tangan dong buat Puskesmas Beranggen Demak. Jee. Demak jam berapa ya? Jam 5. Bangunnya jam berapa? Latihannya hari apa tadi? Kok lincah banget? Iya kok lincah? Lincah banget. Utuk. Ampun. Jumat seminggu doang ya, dua hari. Praktekan yang goyang gini dong, Nek, yang gini-gini dong, gini-gini. Ayo dong, sedikit aja. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Puskesmas teman. Ini kok ngomong betul. Good.
Usia jadwal tanggal 29 Mei. Iya, betul. Ya, di sini dulu. Jadi ada yel-yelnya ya, sehat, bugar, produktif. Untuk kegiatannya, kita fokuskan di tahun 2016 dan sampai 2017 ini ada 3 kegiatan. Apa saja? Coba. Kegiatan, ayo. Kegiatan apa tadi? Silakan. Fokuskan pada kegiatan apa? 3 kegiatan. 3 kegiatan. Aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Perbanyak makan buah dan sayur. Cek kesehatan secara rutin. Oke, benar ya, Bu. Penampilan berikutnya yang tidak kalah seru adalah penampilan dari Puskesmas Pucuk Wangi 1, Puskesmas Medang Blora, Klub Senapati dan Puskesmas Karanganyar 2 Demak. Penonton dan peserta senam yang belum tampil juga tidak kalah heboh untuk memberi semangat bagi yang sedang tampil. Penampilan dilanjutkan dari Puskesmas Der Salam Bayi Kudus, dari Blora, Puskesmas Geribik Kudus, perwakilan dari Jepara dan Lasem Rembang. Di sela-sela perlombaan juga diramaikan dengan pembagian door prize untuk peserta yang beruntung. Puskesmas Jekulo Kudus, Puskesmas Donorojo Jepara, Puskesmas Juwana, Puskesmas Rembang 2, dan Puskesmas Melongo Jepara. Penampilannya berhasil menggemparkan panggung Balkesmas ini. Perwakilan Rumah Sakit Mitra Bangsa dan Rumah Sakit Islam Margoyoso juga tidak kalah heboh. Disusul penampilan Puskesmas Sulang Rembang dan ditutup oleh penampilan Puskesmas Karanganyar 1 Demak. Juara 3 diraih oleh Puskesmas Geribik Kudus, juara 2 Puskesmas Gunung Wungkal, dan juara 1 diraih oleh Klub Senapati. Untuk penyerahan hadiah akan dilaksanakan tanggal 12 Mei 2018 bertepatan dengan acara Lomba Vlog Balkesmas Pati. Perlu diketahui, kesehatan pralansia perlu benar-benar dijaga. Ada banyak cara seperti melalui pola makan, cek kesehatan rutin minimal sebulan sekali, tidak merokok atau menghindari asap rokok, dan aktivitas fisik olahraga seperti senam. Juara pertama. Juara pertama. Juara pertama dengan nilai 90,00. 90,00 diraih oleh nomor undian. Hore! Hore! Diraih oleh nomor undian 0 0 0 8. Iya, luar biasa penampilan senam dari Pati. Alhamdulillah, kami senang sekali karena perjuangan kita walaupun 2 minggu enggak full ya, karena kita sebagai ibu rumah tangga harus bagi pinter-pinter membagi waktu ya, rumah tangga ya, apa tetap berhasil, tetap untuk ini juga kita alhamdulillah bersyukur sekali. Apa nih, hebat, Balkesmas juga hebat, ibu-ibu semuanya hebat juga. Kita kok semoga saja salam kermat sehat. Bukan produktif. Terima kasih. Ya, jadi kami di Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati ini setiap hari Jumat ada kelompok senam. Jadi itu adalah salah satu bukti perhatian dan keterlibatan masyarakat di dalam menjaga kesehatannya. Ini sudah sejak lama berlangsung dan oleh karenanya pada hari ini kita juga ingin melibatkan dari wilayah kerja yang lain
bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wilayah Kerja untuk membina posyandu-posyandu lansia yang ada di wilayahnya, dan pada hari ini kita lombakan dalam rangka melihat seberapa serius mereka telah membina posyandu-posyandu lansia. Terima kasih. Lomba ini diikuti 30 tim peserta dari wilayah ekskarsian Pati untuk senam lansianya, dan untuk lomba vlog juga dari wilayah ekskarsian Pati di lingkungan SMA-SMK dengan tujuan bahwa sesuai dengan tema untuk lansia kali ini, untuk generasi muda, bahwa sehat masa mudaku untuk masa tuaku. Kegiatan ini diharapkan, karena ini adalah memperingati hari lansia, diharapkan kesehatan para lansia tetap dijaga dengan cek kesehatan secara rutin minimal 1 bulan sekali, tidak merokok, makan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Diharapkan dengan kegiatan ini akan termotivasi para lansia untuk tetap sehat dan bugar. Sesuai dengan tema kita, lansia semat sehat bermartabat tetap semangat. Semoga dengan diadakannya acara lomba senam lansia sehat ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan penduduk serta meningkatkan umur harapan hidup. Dan dari kegiatan senam lansia sehat ini bisa meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan usia lanjut untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya, serta meningkatkan peran serta para usia lanjut untuk membina sendiri kesehatannya dan meningkatkan kemampuan, peran serta keluarga dan masyarakat dalam menghayati dan mengatasi kesehatan usia lanjut.